Hi girls, aku Meli. Kali ini aku mau share apa aja sih penyebab pakaian kita jadi bisa mudah melar dan juga menyusut. Girls, pastinya kamu punya ya pakaian favorit kamu di lemari. Pakaian favorit tentunya sangat disayang-sayang banget dan gak ingin sampai rusak. Betul gak sih girls? Namun memang, kenyataannya tiap pakaian ini memiliki jenis serta kain yang berbeda, sehingga cara merawatnya pun gak bisa disamaratakan. Ada beberapa jenis pakaian yang harus benar-benar teliti saat dicuci agar tidak rusak. Permasalahan yang kerap kali muncul saat memiliki pakaian adalah sering ngelar atau bahkan bisa menyusut. Yap, kalau sudah begini, pastinya tampilan pakaian kamu jadi nggak oke dan kamu justru jadi malas untuk pakai lagi. Ternyata, penyebab dari pakaian yang melar dan menyusut ini terdapat pada jenis seratnya. Jenis serat seperti linen dan juga katun cenderung lebih mudah untuk melar karena sifat penyerapan kelembapannya. Lalu, untuk pakaian dengan material serat rajut dan juga wool, juga bisa menyerap kelembapan yang bisa membuat pakaian tampak lebih kecil setelah basah atau menyusut. Kemudian, ketegangan benang yang ada pada pakaian juga punya kaitan yang erat dengan alasan lain kenapa sih pakaian bisa menyusut. Secara umum, pabrikan dengan kualitas lebih tinggi menggunakan hasil akhir khusus pada teknik produksi untuk mencegah penyusutan. Ada beberapa cara nih untuk mencegah pakaian jadi melar dan juga menyusut, seperti menurunkan suhu pencucian dan juga pengeringan pada mesin, terlebih untuk pakaian dengan material katun. Pakaian material jeans dan juga kain lain yang lebih berat dapat digantung dengan gantungan celana agar lebih mudah kering. Kemudian, hindari juga nih untuk menggantung pakaian yang punya bahan atau material berat karena justru bisa membuat jahitannya meregang atau bahkan robek, terutama di bagian bahu. Lalu gimana ya jika pakaian kamu sudah terlanjur melar dan juga menyusut? Nah, kamu bisa merendamnya selama 30 menit menggunakan air hangat yang sudah dicampur dengan sampo bayi ataupun conditioner. Tujuan dari merendam ini adalah untuk melonggarkan serat. Kemudian letakkan pakaian di atas handuk, lalu gulung serta remas hingga tidak terlalu basah. Selanjutnya, letakkan pakaian secara perlahan di atas handuk baru yang masih kering, sambil biarkan mengering dengan sendirinya. Cara tersebut bisa kamu lakukan, namun memang tidak bisa kembali seperti semula 100% ya girls. Oke girls, itu dia tadi penyebab pakaian jadi mudah melar dan juga menyusut. Kalau gitu, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Aku Meli, sampai jumpa di video selanjutnya.